Tadi saya ada beberapa masalah personil yang saya sendiri ragu bagaimana yang sebaiknya gitu ya. Saya konsultasi kepada KSN, kepada Mas Agus, bagaimana langkah-langkah yang paling baik. Saya kira itu cara yang elegan lah kita-kita ya. Jangan sampai kita udah belum tahu posisinya bagaimana ini, kita jalan saja. Dan saya kira itu kewajiban kita bersama. Dan saya menghargai sekali Pak Agus dan teman-teman memberikan masukan-masukan yang sebaik. Apa langkah yang harus dilakukan ke depan begitu ya. Karena masalahnya masalah emergensi dan tidak bisa diikuti dengan cara-cara yang konvensional begitu. Ya, seperti ini, KSN selalu memberikan masukan-masukan berdasarkan aturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan pemikiran-pemikiran logis. Artinya bahwa kalau seperti ini, kalau kita ikut aturan perundang-undangan nggak masuk, Pak. Tapi secara akal sehat kira-kira harusnya begini, saya setuju. Gitu.